adalah hewan mamalia laut yang sangat cerdas. Lumba-lumba ketika dia tidur, dia bisa mengaktifkan sebagian otaknya dengan memejamkan sebelah matanya dan membiarkan matanya sebelah terbuka. Baik, saudara sekalian, boleh berikan tepuk tangan yang pertama untuk lumba-lumba. Ini dia, lumba-lumba asli kelahiran Ocean Ring Samudra Jaya Ancol tampil bersama para sahabat-sahabatnya di sana. Boleh berikan tepuk tangan semua. Oh, luar biasa. Dan ini dia, lumba-lumba jenis hidung botol Indo-Pacific Bottlenose Dolphin. Panjangnya 2 sampai 2,5 meter. Berat badannya masing-masing 120 kg, kulitnya halus mulus, tidak bersisik, tidak berlendir, dan juga tidak bau amis. Karena lumba-lumba bukan ikan, lumba-lumba adalah mamalia yang kebetulan hidupnya di air. Dan tentunya pertunjukan akan dipandu oleh kami. Silakan kami. Oke, terima kasih Kang Ugen Obiano. Halo semua, selamat siap. Selamat datang di Singasa Studio. Oh, sebelah sini, namanya dari sebelah kiri bernama Putri. Namanya juga betina, malu-malu. Satu lagi nih, Kadang Rani. Jantan atau betina? Jantan. Namanya? Panji. Panji. Wah. Ada nama Panji di sana. Pulang ya, sama main sana. Kita pun ajak main ya. Kita berikan apa ini kak Darami? Dua buah bola. Bola ini akan coba untuk disundul. Sundul. Siapkan kameranya. Oke. Bisa digunakan ya, bisa dimainkan juga. Caranya seperti apa? Lumba-lumba bisa kirim bola? Serius? Oh, kalau kita penontonnya, kita kasih semangat buat lumba-lumba ya. Harus maju ke depan sekarang yuk. Kita udah untuk maju ke depan.
Ini kanan kiri ini gak mau kalah. Mau juga katanya. Sebelah sini mau ya? Ayo maju dulu dong. Kanan kurang banyak nih majunya, kurang banyak. Depan maju lagi. Ayo, lebih dekat lagi kak, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi, siap. Ya lupa kenalan lagi. Ayo kali ini dengan Panji. Oh boleh, anak kecil dewasa, papa mama semuanya boleh. Harus